Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okay, hari ini bersiaran lagi kita di bawah, di dalam slot live classroom at EDD Malaysia. Okay, pada pagi ini kita ada slot untuk reka bentuk dan teknologi sekolah menengah. Tapi sebenarnya kalau ikut tajuk ni, di sekolah rendah pun boleh juga dengar sebab saya pun guru RBT untuk sekolah rendah. Okey, iaitu tajuknya reka bentuk elektronik yang akan disampaikan oleh Cikgu Muhammad Ma'ruf bin Muhammad Zakaria daripada SMK Aminuddin Baki Cemoh Ipoh Perak. Okey, so sebelum saya memberikan ruang pada Cikgu Ma'ruf, okey, suka untuk saya ingatkan kepada semua para pelajar, tolong gunakan ruangan live komen hanya untuk bertanya ataupun menjawab soalan. Okey, mana-mana komen yang tidak perlu akan saya block dan saya delete. So ingatan untuk semua pelajar, gunakan ruangan live komen sebaiknya. Okey, so tanpa membuang masa, saya menjemput Cikgu Ma'ruf untuk menyampaikan sesi PDPC beliau. Okey, dijemput. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya kenalkan diri saya, Cikgu Ma'ruf daripada SMK Aminuddin Baki. So, hari ini adalah slot saya selama satu jam. Sekejap ya. Anak saya kacau. Okey, baik. So, hari ini kita akan membincangkan topik tentang reka bentuk elektronik. Itu asas pengaturcaraan menggunakan Arduino. Okay, so tak semestinya Arduino lah. Jadi kita boleh gunakan konsep yang kita belajar hari ni dengan mana-mana mikro pengawal, okay, yang ada di pasaran lah. Okay, so yang penting hari ni adalah saya nak ajar tentang asas dulu. Macam mana kita nak membuat reka bentuk. Okay, reka bentuk elektronik. Okay, so semua bersedia ni? So dah ajar berapa? Okay, tak. Ni kita gunakan untuk mana-mana sajalah, maknanya kata bila sekolah rendah nanti boleh, sekolah menengah pun boleh. Tapi yang ini fokuskan pada sekolah menengah lah sebab kita membuat reka bentuk. Okay. Okay. Cuma tak tertaluk lah. So hari ni saya akan menggunakan Arduino. Okay. Mungkin next time kita guna microbit ke apa ke, tak kisahlah. Yang penting kita tahu asas dulu. Okay. So baik. So apa sebenarnya yang kita perlu belajar pada hari ini? Okay. Baik. So hari ini pada akhir nanti, kamu semua, kita semualah, kita akan belajar tentang apa yang penting dalam bahagian dalam mikro, elektronik, letak elektronik. Okay, so dalam elektronik kita akan ada tiga bahagian. Okay, tiga bahagian yang penting. Okay, dan kita akan kenal sekurang-kurangnya tiga jenis letak dalam bahagian input. Okay, kemudian kita akan kenal tiga jenis letak pada bahagian output. Seterusnya, kita akan kenal juga tiga jenis pin pada bahagian proses. Okey, dan akhir sekali, kita akan buat satu lakaran reka bentuk litar elektronik mengikut reka bentuk yang diperlukan. Okey, kemudian kita akan buat sedikit simulasi menggunakan Tinkercad. Okey, jadi Tinkercad ni percuma. Jadi ramai semua boleh pakailah. Okey, baik. So, seterusnya, baik. Untuk menghasilkan reka bentuk litar elektronik, okey, kita perlu kenal tiga bahagian ni. Okey, bahagian yang pertama adalah bahagian input. Okey, bahagian yang kedua adalah bahagian proses dan yang ketiga adalah bahagian output. Okey, so ketiga-tiga bahagian ini sangat penting apabila kita nak buat satu reka bentuk. Okey, reka bentuk ni kalau kita tak ikut aturan ni, kita tak boleh buat reka bentuk elektronik. Okay, so apakah bahagian input? Untuk kamu, untuk kita semua tahu, bahagian input ni merupakan satu bahagian yang kita akan sambungkan dengan peranti penderia. Apa benda penderia ni? Penderia ni adalah apa sahaja peranti elektronik, okay, yang kita sambungkan, yang boleh mengesan, dia boleh mengesan dunia luar punya perubahan. So apa sahaja dunia luar dia tengok, contoh suhu. Okey, dia tengok suhu berubah. So peranti ni dia akan mengesan perubahan suhu dan dia akan tukarkan dalam bentuk elektronik. Okey, dan akhirnya dia akan
memberi satu maklumat kepada muka pengawal kita. So dalam tajuk ini kita akan belajar okey tentang tiga jenis penderia. Okey, kita belajar yang asas dululah. Sebenarnya penderia ada banyak tapi kita akan belajar tiga jenis penderia. Okey, yang pertama penderia sentuhan, yang kedua penderia cahaya dan ketiga penderia suhu. So kita akan belajar benda ni pada hari inilah. So tiga yang asas dulu eh. Baik, selepas itu okey kita dah kenal bahagian input, kita kena tahu apakah bahagian proses pula. Okey, bahagian proses ni senang je. Ia adalah merupakan satu unit mikro pengawal yang akan memproses apa sahaja data daripada input dan dia akan beri maklumat kepada output untuk berinteraksi. Okey, semua ini mesti dilakukan dengan pengatur caraan. Okey, jadi dalam bahagian proses ni kita kena faham dan kena tahu ada tiga jenis pin lah. Okey, pin pertama pin kuasa, iaitu pin yang membekalkan elektrik kepada kita punya sistem. Okey, yang kedua adalah pin input dan yang ketiga adalah pin output. So nanti kita akan bincangkan lepas inilah. Baik, seterusnya adalah bahagian output. Okey, so bahagian output ni bahagian yang kita akan sambungkan dengan peranti yang memberi tindak balas kepada dunia luar. Okey, contoh peranti diod pemancar cahaya. So LED. So kat mana kita guna ni? Banyak sebenarnya. Okey, kalau kita tengok pada billboard ke mana-mana ke, kita nampak macam TV. Sebenarnya TV tu adalah daripada kumpulan LED yang banyak, okey, dan dikawal oleh mikro pengawal dan akhirnya dia boleh membentuk image. Okey. So image tu sebenarnya adalah cahaya. Okey, banyaklah. So Okey, yang seterusnya adalah buzzer dan yang ketiga adalah geganti. So hari ni kita akan go through lah, kita akan pergi ke semua bahagian ni lah secara detail lah kalau boleh. Okey, seterusnya yang ni eh. So macam mana kita nak design? Okey, so kita nak design, kita kena ikut step by step ni. Okey, so pada bahagian input, apa bahagian input yang kita nak letak? Okey, kemudian pada bahagian proses, apa jenis mikro pengawal yang kita nak pakai? Dan yang ketiga adalah output. So apa jenis output yang kita nak letak pada kita punya sistem? Okay, so ini adalah asas untuk kita reka bentuk pita. Okay, so kalau kita ikut step by step ni, so kita boleh buat apa sahaja pita elektronik dalam kita punya project. Okay, baik. So kita akan pergi seterusnya. Baik, bahagian input yang pertama. Okay, kita nak kenal tiga je dulu. Okay, yang lain nanti mungkin pada masa akan datang kita akan kenal lah. So yang pertama yang kita nak kenal adalah penderia sentuhan. Simple je, sentuh. So maknanya selalunya dia melibatkan suis. Okay, so penderia sentuhan ini okay, merupakan input jenis digital. Kenapa digital? Digital ni senang je. Dia antara kosong atau satu. Ada atau tak ada. So macam itulah konsep digital. Maknanya ada masa dia ada kebotan, ada masa dia tak ada kebotan. Contoh. So dia ada dua pilihan saja, kosong atau satu. Itu adalah digital. Okay. So wajib eh. Kena faham kenapa apa benda digital ni. Baik. Kemudian untuk tajuk, untuk penderi sentuhan ni, kita tak boleh sambung direct kepada kita punya mikro pengawal. Kecuali kita tahu menggunakan program di dalam dia. Okay. Tapi untuk orang biasa macam kita ni, okay, kita akan gunakan perintang, satu perintang yang kita akan sambungkan pada kita punya penderi sentuhan. Okey, contoh eh, dua yang saya bagi ni, switch penghad dan switch tekan tutup. Ini switch penghad dan switch tekan tutup. Okey, so apa yang kita sambungkan adalah ni, perintang. Okey, so perintang ni kita akan sambungkan dengan kita punya switch. So berapa nilai dia? Selalunya kita sambungkan mini, kita sambung nilai yang besar lah. Okey, untuk tajuk ni kita guna 10 kilo ohm ke atas lah, tapi kita buat 10 kilo ohm dah memadai. Okey, so macam mana kita nak sambung? Okey, so kita nak sambungkan benda ni. Baik, kita tengok pada satu kaki pin eh, pin kaki pada kita punya switch di sini. Okey, kita akan sambungkan dengan satu perintang di sini. Okey, so kaki perintang satu sambung pada switch, satu lagi kita akan sambung pada ground. Okey, ground ni maknanya terminal negatif lah. Okey, so satu lagi, okey, satu lagi bahagian
di mana kaki ni, tengah-tengah ni, saya sambungkan dengan 5 volt. Okey, so maknanya litar ni terputus. Okey, dia hanya akan bersambung bila kita tekan. Okey, jadi kat mana pin yang kita nak sambung pada mikro pengawal? Kita akan sambungkan pada bahagian yang ada perintang di sini. Maknanya ada perintang dan ada juga switch. So di tengah-tengah inilah yang kita akan sambungkan dengan pin input masuk ke dalam kita punya mikro pengawal. Tak apa, kita akan belajar ni pada kita guna switch penghad. Setengah orang panggil dia switch mikro. Okey. So itu ceritanya. Baik, kalau kita guna switch biasa lain, okey, contoh switch tekan tutup. Sama juga. Pada bahagian atas ni kita sambungkan dengan 5 volt. Okey, pada bahagian sini kita sambungkan dengan perintang, dan perintang tu satu kaki sambung kepada ground, satu kaki lagi kita sambung kepada switch di sini. Okey, dan sambungan switch dan perintang tu kita akan sambungkan kepada pin input. Okey, so itu cara sambungan dia. Tak apa, nanti masa kita buat simulasi kita akan tengok sambungan dia macam mana. Okey, baik. Boleh faham kot? Oh, cikgu perlahan jangan. Okey. Okey, yang ni boleh faham kot? Tak apa, tak faham nanti kita akan ulang balik. Okey. Baik. Seterusnya, okey, kita dah tahu dalam bagi input ni ada satu pendiri itu pendiri Tuhan. Okey, kita gunakan yang kedua, kita belajar yang kedua iaitu penderia cahaya. Okey, penderia cahaya eh. Baik, penderia cahaya. So, penderia cahaya ni apa sebenarnya? Okey, penderia cahaya ni sebenarnya adalah LDR, kita panggil sebagai LDR iaitu light dependent resistor. Okey, maknanya perintang bergantung kepada cahaya. Itu bahasa Melayu dia pelik sikit lah bunyi kan, tapi kita buat dalam bahasa Inggeris light dependent resistor. Okey, dia merupakan input jenis analog. Kenapa analog? Sebab analog ni dia boleh memberi banyak bacaan. Okey, so kalau untuk kes tajuk bahagian ini, kita punya voltan maksimum adalah 5 volt. So dia boleh boleh memberi bacaan daripada 0 volt hingga 5 volt. Okey, so apa yang kita nak buat? Baik, dalam tajuk ni, dalam bahagian ini, penderia cahaya, okey, kita ada dua jenis sambungan. Okay, tapi kita hari ini kita akan fokus kepada sambungan jenis okey, kita akan fokus sambungan jenis A sahaja dulu eh. Okey, baik. So, kita akan sambungkan macam mana? So untuk ini kita akan pakai juga perintang bernilai 10 kilo ohm juga, okey. So kita tengok eh macam ni LDR. LDR ni okey, dia ada dua kaki. Okey, ni kaki satu, ni kaki dua. Okey, macam ni kita nak sambungkan. Baik. Kaki satu ni okey, kita akan sambungkan dengan 5 volt pada board lah. Dan kaki dua kita akan sambungkan dengan perintang di sinilah. Okey. So, kaki perintang pula, satu dah sambung pada LDR, satu lagi kita akan sambung pada ground. Okey. So, pertemuan antara satu perintang dan satu LDR kita akan masukkan kepada kita punya mikro pengawal. Okey. So, ini adalah sambungan asas dia. Sama je. Okey. Pergi mana-mana pun, cari kat dalam Google ke, kat internet ke, sambungan dia tetap sama macam ni. So ada dua jenis sambungan. Okey. So ada sambungan A, sambungan B. Sambungan A kita akan buat LDR di atas. Okey, sambungan B LDR kita letak di bawah. Okey, tapi fokus hari ni kita buat ni dulu. Okey, kita faham ni dulu. Okey, yang ni sebab dia beza dia nanti pada program saja. So kalau kita letak LDR ke atas, program dia berbeza dengan LDR yang kita letak di bawah. Ada sebablah. Okey, kalau kita ambil elektronik biasa tu, dia ada perubahan, ada berbeza lah. Okey, eh? So pada bahagian ini, so kita kena faham macam mana sambungan penderia ini kepada kita punya mikro pengawal. Okey, so itu adalah penderia cahaya. Okey, kita pergi kepada penderia yang seterusnya. Okey, penderia suhu. Ini yang paling simple. Dia tidak ada sambungan kepada mana-mana perintang. Okey. Senang aja. Okey, eh?
So pendiri suhu. Okey. Jadi kena faham, pendiri suhu ni adalah input jenis analog juga. So bila pendiri analog, maknanya dia akan memberi bacaan daripada nilai kosong sehingga nilai maksimum kita punya mikro pengawal yang kita sambungkan lah. So untuk kes ini, okey, nilai minimum dia kita bagi nilai kosong. Okey. Di sini dan nilai maksimum dia adalah 5 volt. So kita akan sambung kepada kita punya mikro pengawal lah. Okey. Kita tengok macam sambungan dia. Okey, baik, kita clearkan ini dulu. Baik. So kita tengok untuk menyambung benda ni, okey, kita kena tengok fizikal jugalah. Baik. Untuk kita punya pendiri suhu ni, kita bagi contoh ni. So ini adalah pendiri suhu jenis LM35DZ. Okey, dia ada banyak jenis pendiri suhu ni. So kita ambil yang paling simple ni dululah. Okey, bentuk dia memang bentuk transistor. So kalau kita pergi kedai, kita nak beli LM35DZ. Okey, tengok, perhatikan betul-betul. Dia ada label So labelnya di sini. Di pada bahagian rata pada kita punya pendiri suhu lah. Okey. So kalau kita tak tengok betul-betul, takut tersalah beli transistor, dia tak berfungsi sebagai pendiri suhu. Okey. So kita tengok kat sini apakah nilai dia. So dia tulis itu LM35DZ. So untuk menentukan kaki mana yang kita kena sambung, okey, macam inilah. So kita tengok pada bahagian rata. So pada transistor ni dia ada bahagian rata. Okey, pendiri suhu ni bahagian rata. So bahagian rata tu kaki pertama yang kita tengok tu adalah 5 volt. Kita sambung kepada 5 volt. Okey. Kaki yang kedua, okey, kaki yang ketiga lah, maknanya kaki yang hujung satu lagi kita sambung kepada ground. Okey, yang tengah-tengah kita akan sambungkan kepada kita punya mikro pengawal. Okey, so dia punya sambungan macam tu saja. Jadi selalunya dalam kelas, okey, kita tersalah pasang. Maknanya terbalik. Yang kaki ground kita sambung kepada 5 volt. Okey, yang 5 VCC ni kita sambung kepada ground. So apa akan jadi? Dia akan jadi panas. Dan kalau silap-silap, dia boleh meletup ataupun terbakar lah. Okey, so berhati-hatilah. So kena tengok dan fahamkan cara sambungan. So, jadi okay, dalam bahagian input ni ada 3 jenis lah. So kita kita tengok balik. Okey. So yang pertama tadi adalah penderia sentuhan. Okey, penderia sentuhan senang je nak cari. Belilah apa-apa Swiss, itu dah dinamakan sebagai penderia sentuhan. Okey, yang kedua adalah penderia cahaya. So ini melibatkan LDR. LDR ada banyak jenis So kita guna yang kecil ni lah untuk kita punya projek. Okey, kalau LDR yang lain tu jenis lain di kedai, ada yang besar. Okey, sambungannya pun berbeza sedikit lah. Okey, yang ketiga adalah penderia suhu. So ada 3 ni. Kita dalam kataan 2, kita kena tahu 3 jenis input ni lah. Okey, so ada 3, penderia sentuhan, cahaya dan penderia suhu. Okey, baik. Seterusnya, okey, kita dah kenal bahagian input. Okey, kita pergi pada bahagian proses. Okey, so apa yang ada dalam bahagian proses? So kena tahu. Dalam bahagian proses adalah mikro pengawal kita. So kita kena kenal 3 jenis pin. Pin mana? So kita tahulah. So dalam mikro pengawal ada 3 jenis pin, iaitu pin kuasa, okey, yang memberi voltan sebanyak 5 volt, dan ada juga voltan yang diberi 3 volt. Dan seterusnya ground lah, maknanya untuk pelengkap bita. Okey, so pelengkap bita ni adalah penting jugalah. So kita dah sambungkan dengan kita punya sensor, tiba-tiba kita tak sambung pada ground. Jadi tak lengkap bita tersebut dan tak boleh berfungsi lah. Okey, so ground ni adalah sebagai pelengkap bita. Okey, kalau kita tengok dalam bateri, ada positif, negatif. So ground ni ibarat negatif dia lah. Okey, baik. Seterusnya pin input. Okey, so pin input So pin input ada 2 jenis. Pin input digital dan pin input analog. Okey, secara asasnya, okey, pin pada mikro pengawal, mana-mana mikro pengawal mana bukan Arduino saja, mana-mana mikro pengawal, secara asasnya semua pin dia, okey, ni macam ni, saya bulatkan ni. Semua pin ni dan pin ini adalah pin input digital. Okey, semua pin yang ni kita boleh jadikan sebagai pin input digital. Semua pin So kalau ikut Arduino dia ada 20. So 20 pin ni memang kita boleh gunakan sebagai pin input digital. Okey. Tetapi bila kita nak cerita pasal input analog, okey,
hanya 6 sahaja yang boleh digunakan sebagai pin input analog, iaitu pada bahagian sini. Ini sahaja yang kita boleh gunakan sebagai input analog. Okey. So itu cerita pasal input. Sebenarnya input digital kita boleh masuk semua sekali . So untuk input digital, ingat ini boleh dan ini pun boleh. Ni semua boleh dijadikan sebagai input digital. Okey, bila melibatkan input analog, okey, hanya bahagian ini sahaja, okey, hanya bahagian ini sahaja yang dianggap dan boleh yang boleh digunakan untuk pin input analog. Okey, baik, seterusnya pin output digital. Yang mana pin output digital? Okey, secara asasnya, basic untuk Lita ni, semua pin ni, okey, adalah pin output digital. Boleh digunakan sebagai pin output digital. Okey, maknanya pin yang sama juga boleh guna input digital dan pin yang sama juga kita boleh gunakan sebagai output digital. Cuma beza dia, kita hanya program lah. So pada program kita nantilah yang kita akan tentukan pin ni nak jadi apa. Okey, tetapi bila kita cerita pasal pin output analog ataupun PWM, kita hanya ada 6 sahaja, iaitu pin D3, okey, D5, D6, okey, D9, D10 dan D11. Okey, ini adalah contoh untuk Arduino Uno. Okey, so untuk contoh lain, untuk microbit ke apa ke, kita akan buat kelas seterusnya nantilah. Okey, tapi untuk Arduino Uno, untuk kataan 2 yang kita gunakan dalam kelas, okey, ini adalah asas dia. So, pada bahagian ini sahaja yang kita gunakan sebagai output analog ataupun PWM. Okey, dia bukan pure analog lah, dia adalah PWM. So, ada sebab lah kenapa . Baik. So, itu pada bahagian proses. Okey. Baik, kita tengok pada bahagian proses. Okey, macam mana pula gambar rajah sebenar? Ini. Ini adalah pin, ini adalah Arduino Uno. Okey, ada banyak jenis lagi. Kita hari ni kita fokus pada Arduino Uno saja dulu. Okey. So, kita boleh nampak pin yang kita boleh masukkan gunakan adalah seperti yang berikut. So, saya nak terang detail nanti kita akan pergi pada kelas akan datang lah. InsyaAllah kalau dipanjangkan umur, kita akan buat lagi kelas akan datang. Okay. So, ini adalah bahagian proses. So, kita kena kenal mana pin kuasa, mana pin input digital, mana pin output digital, mana pin output analog, mana pin input analog. So, kita kena fikir kat situ. Kita kena fahamkan dululah. Baik. Seterusnya, yang ni. Kita masuk pada bahagian output. Okay. Bahagian proses satu je lah. Jatuh jenis dia kita kena tahu. Itulah. Kita kena tahu . Baik. Bahagian output. Okey, ada 3 jenis. So yang paling popular yang inilah diode pemancar cahaya. Okey, digunakan meluas dalam kita punya dunia lah. Memang banyak digunakan dalam komputer, ada kat mana-mana saja ada. Okey. So LED ni atau diode pemancar cahaya ni adalah output jenis analog. Pelik kan? Kenapa analog kan? Okey, sebab apa? Analog ni senang je. Dia ada pelbagai nilai. So LED ni kita boleh tukar-tukar dia punya nilai kecerahan. So maknanya dia adalah output jenis analog. Okay. Baik. So untuk sambungkan LED ni kita tak boleh sambung direct. Okay. Kita tak boleh sambung direct kepada kita punya mereka pengawal. Kalau kita sambung sampai masa dia akan terbakar. Okay. Sebab apa? Setiap kita punya LED ni dia ada sambung apa? Ada nilai tertentu lah. Okey, seperti dalam jadual yang saya tunjukkan dalam ni. Okey, baik. So LED ni kita kena sambungkan dengan perintang. Okey, perintang. So perintang tu berapa nilai dia? Yang ni lah. Macam ni kita tengok ni. Okey, nilai perintang di sini. So macam ni saya dapat nilai ni? Ini saya buat pengiraan. Okey, pengiraan ni kita akan bincangkan next time lah. Tapi pengiraan ini kita akan dapat ni. So kita kena tahu bahawa semua LED dia ada nilai botan minimum dia untuk dia menyala lah. Okey. So dia buat dia sampai botan banyak ni dia akan menyala. Okey. So untuk itu kita kena ada pengiraan dia lah. So itu cerita pasal perintang dia nak sambung. Okey, nak sambung berapa? Kita kena ada pengiraan lah. Tapi secara asas dia
sambungan untuk kita punya perintang dengan LED adalah seperti dalam gambar rajah ni. Okay. So, macam mana nak sambung? Okay, baik, kita tengok eh. LED ni, dia ada anode dan ada cathode. Okay. Macam ni eh, bentuk dia. Okay. Yang ini adalah anode, bentuk negatif. Kalau kita tengok ni eh, negatif ni. Okay, anode dipanggil sebagai cathode. Cathode, lupa silap pula. Okay, cathode. Okay, cathode ni, okay, dia pendek. Kalau kita tengok kat kapal kita punya LED, kaki dia lebih pendek daripada kaki yang anode. Sebab tu kita panggil cathode. Cathode lah kau ni. Okay, sebab apa? Kaki pendek. Okay, untuk bahagian anode, kaki dia lebih panjang lah si anode. So anode ni adalah positif. Okay, kita sambungkan mana-mana positif. Okay, ini kita sambungkan dengan negatif. Okay, so cara dia mesti bersuruh sambung. Kalau kita sambung terbalik, confirm kita punya LED tak menyala lah. Okay, so maknanya pada bahagian cathode, kita akan sambungkan dengan ground. Okay, pada bahagian anode, kita akan sambungkan dengan perintang. So, pada perintang kaki pertama, kaki kedua, kita akan sambungkan dengan pin output kita punya mikro pengawal. Itu cara sambungan dia. Tak apa. Nanti sekejap lagi kita buat rakaran dengan kebentuk, kita akan tengok macam mana sambungan dia. Okay, so itu yang pertama, iaitu bahagian output yang pertama kita gunakan LED. Okay, diode pemancar cahaya. So, kita tengok pada output yang kedua. Yang ni. Terlacak pula. Okay, buzzer. Yang ni pun kadang-kadang murid suka ni. Buat apa? Sebab buat bising. On dia, ting. Dia bingit. Okay, so buzzer ni adalah output jenis digital. Okay, walaupun dia boleh berbanyak bunyi, tapi dia sebenarnya adalah digital sebab digital bunyi itu, okay, dikeluarkan disebabkan oleh frekuensi yang dikeluarkan oleh output digital. So kita boleh kawal frekuensi output kita untuk bagi bunyi yang pelbagai. Okay, so apa yang kita boleh buat? Kita melalui program ni lah, semua tu melalui program. Okay, dan kita punya buzzer ni, kita tak perlu sambung dengan mana-mana perintang. Okay, kalau sambung boleh sebenarnya, tapi ada sedikit pengiraan lah. Okay, kalau tidak, selalunya kita akan sambung direct. Okay, so sambungan dia simple je. Tengok pada ni. Okay, pada kita punya buzzer ni, dia ada label ni ha. Okay, so dalam buzzer ni, dia ada label eh, dekat bahagian sini. Kalau kita tengok betul-betul, dia ada tulis positif. Yang tu memang kita sambungkan dengan pin output kita. Dan satu lagi ni, kita sambungkan dengan ground. Okay, so itu cerita dia lah nak pasang eh. Okay, so itu adalah buzzer. Sambungan macam mana, nanti kita tengoklah. Tapi bukan untuk hari ni lah, hari ni kita akan fokus kepada LED saja dulu. Tapi saya berterangkan. Baik, yang ketiga. Yang ni pun sangat penting. Sebab dalam DSKP, okay, dia ada mencadangkan sambungan kepada lampu. Lampu kat luar lah, kat luar rumah kan. Okay, kalau kita buat projek sambungan lampu luar, guna mikro pengawal, confirm lampu tu tak nyala. So nak bagi lampu nyala, kita kena gunakan ganti relay ni. Okay, so relay ni penting eh. Kalau tidak ada relay ni, tak nyala lampu kita kat rumah kita pun semua kan. Okay, so relay ni, okay, dia sebenarnya terbahagi kepada dua bahagian lah. Okay, yang pertama adalah bahagian untuk mikro pengawal. Yang ni, ini bahagian mikro pengawal. Okay, okay, yang ini adalah bahagian litar luar. Okay, lampu lah, lampu. Lampu. Okay, so kedua-dua ni, okay, sangat penting lah kita faham. Okay, tapi tak apa, sebab litar lampu tu, okay, sebenarnya, okay, kita sambungkan di sini sebenarnya. Di sini, ini, kita sambungkan kat sini. Okay, yang bahagian sini pula, okay, adalah di sini. So dia sebenarnya pecah dua. Okay, so litar modul ganti ni kita boleh beli kat kedai murah je. RM4 ada, RM5 ada, RM3 pun ada. Okay, so konsep dia, dia hanya digunakan untuk mengawal peralatan atau peranti yang luar daripada butan
buatan apa, buatan yang tinggilah. Maksudnya muka pengawal kita hanya ada 5 volt saja. Okey, tapi kalau kita nak kawal 240 volt, kita guna relay. So, untuk modul garanti ni, okey, dia adalah output jenis digital. So digital lah, maknanya on atau off. On atau off. Dia tak perlu nak pelbagai pun. Okey, so dia adalah on atau off sahaja. So ini adalah kita punya output yang ketiga. So output, ingat eh, ada tiga jenis juga. Macam ceritakan balik. Pertama adalah LED. Okey. Okey, yang kedua adalah buzzer. Dan yang ketiga adalah kita punya modul keganti, relay modul. Okey. So ketiga-tiga ni kita gunakan dalam projek nantilah. Okey. So sampai sini. Okey. Barulah kita boleh design macam mana kita nak reka bentuk. Okey. So reka bentuk ni, okey, dia mesti berdasarkan apa keperluan. Okey. So apa keperluan yang kita nak. Okey. So contoh, saya nak reka bentuk 1 litar LED yang boleh menyalakan litar sebiji LED secara berkelip. Okey. Ini saya punya design. Saya nak design ni. Ni. Okey, ni saya nak design ni lah. So, apa yang kita nak kena buat mula-mula? First kali, dia ada 3 step je. Okey. So, kamu pun nak gunakan step ni senang je. Okey. So, kita nak design, kita akan guna 3 step ni saja. Apa sahaja elektronik, apa sahaja mikro pengawal, kita gunakan step ini. 3 step ni. Okey. Yang pertama, okey, tentukan apakah peranti input yang kita nak gunakan pada bahagian input. So tadi kita dah belajar ada 3 jenis. Okey, kita ada penderia suhu, penderia sentuhan dan penderia cahaya. Okey, 3-3. So kita tentukan dulu apakah peranti yang kita nak sambungkan. Okey. Yang kedua pula adalah kita tentukan apakah output yang kita nak gunakan. Peranti output apa kita nak pakai. Okey. Kemudian dah habis kita tentukan berapa? Okey. Baru kita akan tentukan apakah pin yang kita nak gunakan pada bahagian proses untuk kita sambungkan input dan kita sambungkan output. Okey, itu 3 step. Gunakanlah step ni untuk apa sahaja litar elektronik yang kamu nak design. So kalau kita dah dapat, dah faham step macam ni, baru kita nampaklah. Okey, baik. So macam mana eh? Okey, contoh. Kita punya design ni. Kita nampak ni. Lakukan 1 litar yang boleh menyalakan sebiji LED secara berkelip. So apa input dia? Cuba cakap, cuba type kat dalam recommend tu. Apa rasa-rasa kamu input dia? Tengok ada tak siapa yang boleh menjawab untuk litar ni. Dia suruh litar menyalakan biji LED secara berkelip. Apakah peranti input yang kita boleh sambungkan dengan litar ni? Okay, cuba tengok siapa-siapa yang boleh bagi live comment. Apakah peranti input? Okay, tak ada yang berani menjawab. Tak tahu. Wah, itu adalah jawapan yang paling suci. Okay. Baik. So, dalam bahagian ini, kita tengok reka bentuk ni, dia sebenarnya tak ada pun litar input. Boleh ke? Push button. Push button eh. Okay, tak apa. Baik. So, sebenarnya, kalau kita tengok litar, dia punya keperluan reka bentuk ni, okay, dia tidak ada apa-apa input. So, sebab apa? Dia tak ada kata pun nak ada satu penderia sentuhan ke, tak ada. So dia punya peranti input tiada. Boleh ke macam ni cikgu? Boleh. Okey. Yang penting adalah kita tentukan dulu, sebab tak semestinya litar elektronik kita wajib ada peranti input. Tetapi kalau tak ada peranti input, maknanya kita punya sistem dia tak akan kesan apa sahaja dunia luar punya perubahan. So dia hanya dalaman dia je, seronok dia je. Okey. So apa berlaku? Okey, untuk bahan design ini tiada peranti input. Okey. So nanti kelas akan datang kita akan buat design lain pula. So saya rasa lepas ni kita buat kelas, setiap kali kelas kita buat design. Okey. Sampailah kita faham macam mana kita nak buat design penuh. Okey, tak maaf batuk. Baik, seterusnya adalah kita tentukan apakah peranti output dia. So peranti output dia, okey. Kalau untuk ni, okay, kita tengok peranti output dia adalah sebiji LED. Dia dah beritahu dah sebiji LED. So hanya ada sebiji LED sahaja. So satu biji LED dan satu kecerahan. Kenapa saya pilih satu kecerahan?
sebab dia berkelip-kelip. So secara berkelip-kelip di sini Allah. Secara berkelip. So maknanya nyala padam. Nyala padam. Okey. Dia tak perlu pun nak malap ke apa ke, tak perlu. Dia hanya nyala padam. So kita hanya ada satu cerahan, kecerahan. So kita boleh gunakan sebagai digital lah. Nyala atau padam saja. Okey. Seterusnya, okey, kita tengok litar dia. So bahagian input tadi tak ada pun litar. So tak perlulah apa-apa litar kita nak sambung. Okey, pada bahagian kedua ni output kita ada LED. So kita kena ingat sambungan LED kita mesti macam ni. Okey. Dan seterusnya kita tentukan pada bahagian pin input output pada bahagian proses. Okey. So dia hanya dia tidak ada pin input sebab kita tak ada guna input So kita hanya guna output saja. So kita pilihlah satu. Okey. Contoh kali ni saya nak pilih pin 4 sebagai output saya. So saya labelkanlah pin mana yang saya nak gunakan. Okey. So kita tengok ni kecil tak nampak. Kita tengok pada yang besar sikit. Okey, macam ni. Boleh nampak kot. Baik. Baik, kita tengok Baik, peranti input. Peranti input kita tengok tak ada. So kosongkanlah. Okey, pada bahagian peranti output, okey, kita tengok ada LED. So LED sambungan dia macam mana? Macam nilah sambungan dia. Okey. So LED sambungan dia macam nilah. Ni ada ground, ni ada pin output dia, ni ada perintang dia, okey ni ada ni. Baik. Untuk design ni, okey, kita pakai nilai yang standard je, iaitu 220 ohm. Boleh ke pakai nilai lain? Boleh, tapi kalau kita pakai nilai besar lagi, LED kita akan malap. So kita tak nak dia malap, kita nak dia cerah, okey. So kita pakai 220 ohm. Kalau kita ikut tadi merah tadi 165 ohm, tapi kita ambil nilai yang tinggi sikit, 220 ohm sebagai keselamatan lah. Baik So dia adalah sebab kenapa ambil 220. Untuk kita akan explain kemudian lah. Baik, yang seterusnya kita tengok pada pin bahagian proses. Kita nak pakai pin output nombor 4, digit D4. Okey. So digit 4 lah. Okey. Okey. So sekarang ni kita dah ada bagi input tak ada. Okey. Bahagian output kita dah ada dan bahagian proses kita dah ada. So barulah kita boleh buat sambungan litar. Baik, sambungan litar macam mana kita nak buat? Okey. So kita tengok pada lakaran litar. Macam ni. Okey. Lakarkan satu litar yang boleh menyalakan SB LED secara berkelip. Barulah kita boleh buat sambungan dia. Sambungan dia macam ni. Okey. LED bahagian katod bawah ni. Okey, bahagian ni kita akan sambungkan dengan ground. Sambungan ground. Okey. Itu yang pertama. Okey, bahagian yang kedua pula. Okey, yang bahagian atas ni. Okey, kita akan sambung dengan pin nombor 4. So pin nombor 4. Sini. So ini pin nombor 4 kita. Ni D4 ni. So kita sambungkan sahaja. Baik, slide boleh dikongsi. Okey, saya akan kongsikan slide. Okey, nanti baik. Okey, maknanya bila kita tengok ni bahagian input tak ada, okey, bahagian output sahaja yang ada. So kita akan sambungkan secara macam ni lah. Okey, so kita punya litar ni dah bersambung. Okey, so sekarang ni apa yang kita kena buat? Kita nak buat dia punya program. Okey, so bila kita nak buat pasal program, okey, so kita kena tengok beberapa maklumat. So kita tengok maklumat yang pertama tadi, kita punya pin 4 ni sebagai pin output. So sangat penting. Okey, apabila kita dah nak program, kita kena tengok apakah pin output yang kita ada, yang kita pasang lah. Okey, so daripada sini kita akan tengok. Okey, so apa yang kita nak kena buat? Okey, baik Untuk first, kita nak masuk pada pengaturcaraan ni. Okey, pengaturcaraan kita nak dia menyala secara berkelip. Okey. Sebelum kita buat pengaturcaraan, wajib cikgu atau murid-murid, wajib kamu tahu apa proses yang kamu nak kena buat. So kalau kamu tengok proses tu, okey, kalau kita nak program tak tahu proses, tak boleh program. Wajib tak boleh program.
So untuk tajuk ni, bahagian ni, okay, saya nak buat little clip saja, simple saja. Okay, kita kena tahu apa yang kita nak kena buat. Okay, baik. So keperluan atau cara, bentuk dia, atur carakan satu litar yang boleh menyalakan sebiji LED secara berkelip. Ha, ini dia punya kehendak, kita punya design. Okay, design ni pelbagai lah, tapi untuk hari ni asas, kita nak design ni saja. Okay, apa yang kita nak buat? First kali kita kena buat sudokod. Ha, ni, darjah 4 pun, darjah 5 sorry, darjah 5 tahun depan pun akan belajar benda ni juga rasanya. Okay, so kita akan buat sudokod dulu. Sebab sudokod ni adalah apa yang kita nak dia buat dalam bahasa kita. Ha, dalam bahasa kita. So kalau buat dalam bahasa orang putih boleh ikut? Boleh kalau kamu faham. Yang penting dalam bahasa kita. Okay, dalam bahasa kita lah. Baik eh. So first kali apa yang sistem kita kena buat? Ha, mula-mula kita buatlah mula. First kali dia perlu tetapkan apakah pin output LED. Ha, so yang tadi tu kita punya tetapan LED kita nak pakai pada pin nombor berapa? Nombor 4. Okay, so LED kita akan setkan pada pin nombor 4. Baik, kemudian apa berlaku? Kita nak dia menyala. Okay, kita nak dia menyala berapa lama? Selama 1 saat. Okay, kemudian apa dia nak kena buat? Dia akan padam. Okay, LED akan padam. Berapa lama pula? Selama 1 saat. Kemudian kita nak dia berkelip. Bila dia nak berkelip, bermaksud kita nak dia ulang balik proses menyala dan padam. Okay, kalau kita nak buat bawah ni nombor 4 menyala satu saat, nombor 5 LED padam, oh jenuh. Okay, tapi dalam sudokod kita boleh bagi arahan di mana dia boleh ulang balik arahan nombor 2. So dia sampai saja yang bawah ni, dia ulang balik. So dia akan buat proses berulang-ulang sehingga menyebabkan LED tu kita nampak dia berkelip-kelip. Okay, so itu cerita macam mana kita nak buat sudokod. Belum program lagi tau. Kita nak tahu apa proses saja dulu. Okay, so bila kita dah tahu apa proses, okay, barulah kita akan pergi kepada step yang seterusnya. Dah tahu proses ni dalam bahasa kita, iaitu sudokod, kita kena buatlah bentuk carta alih. Baru kita nampak proses tu. Oh, lepas ni buat apa, lepas ni buat apa, lepas ni buat apa. Okay, so daripada sudokod yang kita ada, okay, yang tadi tu yang kita buat eh. Okay, first kali dia kata tetapkan pin output LED. Yang ni. So kita buatlah kotak, kita buat macam ni. Okay, so dia ada arrow eh. Baik, kemudian apa dia nak kena buat? Step seterusnya, arrow ni dia menunjukkan dia nak LED menyala selama 1 saat. So dia buat kat sini. So ini proses dia. Okay, dan seterusnya apa dia buat? Dia nak LED padam selama 1 saat. So dia akan padam 1 saat. So apa dia nak buat lagi lepas tu? Ulang arahan. So dekat sinilah arrow ni dia akan cakap, okay, ulang balik arahan yang nombor 2. Jadi proses ini akan berulang sampailah kita padam kita punya mikro pengawal. Banyaklah forever kalau dalam C, betul tadi Storm Glancer eh. C command forever what, betul. Boleh lah, tapi dalam Arduino ni dia dah setkan lah eh. Okay, so apa yang nak kena buat daripada sudocode ni tadi? Okay, kita ubah kepada bentuk panggil apa ni, carta alih. Kenapa tau? Sebab lepas ni kotak-kotak ini saja yang kita akan programkan. Satu, satu, satu. So kita bolehlah programkan satu-satu. Jadi tak perlu kita nak berpening fikir kita nak programkan semua tanpa kita tahu apakah flow dia. Okay, so kalau kita dah tahu apa yang kita nak program, barulah kita boleh programkan dia eh. Baik, so itu pergi cerita pasal daripada sudokod. Okay, sudokod kepada carta alih. So sekarang ni daripada carta alih nak pergi kepada program. Apa sebenarnya yang kita nak kena buat? So kita tengok seterusnya. Okay. Dekat sini. So daripada carta alih kita nak ubah kepada program. Sangat penting ni. Okay. Untuk contoh kali ni kita guna Arduino. Tapi mungkin akan datang kita cubalah guna microbit. Kalaulah sempat, kalau ada masa nantilah eh. Okay. So kita pergi satu dulu. Okay. First kali kita nak tetapkan pin output LED. Apakah program dia? Di sini. Tetapkan pin output LED.
Inilah arahan dia. Seketul. Inilah cerita dia. Pak, kita buat satu. So, dah settle pin output LED. Kita dah setkan kat sini. Okay, sebab tadi kita pilih pin nombor 4. So, kita buat pin mode 4 sebagai output. So, kita tetapkan output LED pada nombor kaki nombor 4. Kalau kita tak type yang ni, okay, kita memang tak akan dapat nyalakan LED tu. Kalau nyala pun dia tak betul. Okay, baik. Seterusnya, okay, kita kena buat kotak yang seterusnya, yang ni. Okay, LED 4, pin 4 menyala. So, kat mana bahagian nak menyala? So, di bahagian sini. Dia menyala. Berapa lama? Ikut kita lah. So, untuk bahagian ini, kita nak menyala dia selama 1 saat. So, 1 saat kita buat delay 1000. So, barulah dia boleh menyala selama 1 saat. Okay. So, dah habis coding yang ini, baru kita buat kotak yang seterusnya. Kotak ini kat mana? Yang ni lah. So, bahagian bawah ni. Kita nak dia padam selama 1 saat. So, untuk menyala, kita akan letak high. Untuk padam, kita letak low. Okay. Baik. So, ini adalah macam mana kita nak program. Sebab apa? Yang pertama, program kita tak boleh copy paste tanpa kita tahu apakah sebenar berlaku dalam program tersebut. Okay. So, Syukri Zainal. Kalau 6,000, 6,000 6 saat lah. Okay. So, kalau 10 saat, 10,000. So, maknanya basic dia adalah, okay, kenapa ribu? Sebab sistem Arduino ni ataupun mikro pengawal, dia menggunakan mili saat. Kalau kita buat satu, maknanya satu mili saat. Kalau dua, dua mili saat. Kalau 10, 10 mili saat. Kalau 500, 500 mili saat. 500 mili saat sama dengan 0.5 saat. So, macam itulah. Okay. So, nilai tu kebanyakan mikro pengawal dia guna nilai yang samalah. Dia gunakan mili saat setiap ni. Okay. So, dari kita punya catat alih tadi, kita ubah kepada kita punya program. Kalau digit juta, boleh lah tapi buat apa kan? Okay. Sebab digit juta dia akan menyebabkan masa dia menyala tu lama sangat. Lepas tu dia nak padam lama sangat. Bertuah kita tunggu lah. Okay, so fungsi kita punya sistem tak berfungsi lah. Okay, baik. So kita akan pergi ke seterusnya. Okay, baik. Kita akan pergi kepada macam mana kita nak buat penyambungan. So kita sambung. Okay, tukar slide. Okay, so penyambungan. Baik, kita nak gunakan ini, Tinkercad. Okay, siapa yang pernah guna ni baguslah, yang tak pernah guna tengok macam mana. Baik, untuk kita nak buat, kita dah buat program tadi. Okay, so kita gunakan Tinkercad ni untuk kita cuba litar kita, berjaya tak? Okay, so untuk orang yang first time pakai, tak payah join now, tak payah. Kita masuk pada sign in sahaja. Pergi pada sign in. Okay, so gunakan Google. Sebab setiap kita murid dengan cikgu ada account Google MOE. Gunalah. Nak guna personal boleh, nak guna MOE boleh. So saya akan gunakan MOE punya lah. So ini. So saya klik sahaja. So maknanya kamu pernah login lah eh. Kalau siapa tak pernah login, kena masuk login lah. So saya dah pernah login. Okay. So saya akan masuk kepada saya punya Tinkercad page. Okay. Dia ada tiga eh. Ada empat. Ada design, circuits, code block, lesson. So untuk Arduino, kita klik pada circuit. Okay. So tengok sini, saya dah buat satu dah. So untuk ni, kita buat satu create new circuit. Okay. Okay. So di sini adalah ruang di mana kita nak buat kerja lah. Baik, apa yang kita perlu ada? Okay, kita buat keluar. Kita perlukan satu perintang. Okay, baik. Nilai berapa tadi? 220 ohm. Kita ubah kat sini. Dan kita perlu satu LED. Okay, warna kita boleh ubah. Warna hijau boleh. Warna kuning boleh.
warna oren boleh, warna biru boleh, apa-apalah. So hari ni kita guna warna merah lah. Okey. Baik. Baik, apa lah baku lepas tu? Okey, daripada sini, okey, kita tengok. Ha, besar ni. Okey, dia kita dah ada dah 1 liter. Baik, kita tak boleh sambung direct macam tu. Kita gunakan breadboard. Macam ni. Breadboard. So, breadboard ni dekat sekolah banyakannya ada lah. Okey. So, apa kita nak buat? Kita sambungkan dulu kita punya litar ni. Okey, baik. So, saya tunjukkan balik. Okey. Kita punya litar tadi. Okey. Di sini. Okey. Kita tengok balik sini. Di sini eh. Okey. Katod kita akan sambung dengan ground. Okey, katod sambung dengan ground. So, macam mana kita nak buat? Okey. Katod kita, this one eh. Dia ada dua, satu katod, satu anode. Okey, katod ni kita sambung dengan ground. So, kita alihkan ke bawah ni. Okey, kita ambil satu ni sebab ini satu ni semua satu line yang sama eh. Kita sambungkan dengan kita punya ground. So ni kita negatif ni kita ambil ground lah. Okey, saya tukar warna wire ni kepada hitam. Okey. Satu lagi perintang ni, okey, saya nak tukarkan dia punya arah. Okey. Satu lagi iaitu anode di sini kita sambungkan perintang. Okey. So sambungkan perintang, kaki yang terminal ni kita akan sambung kepada kita punya mikro pengawal. So kita tengok. Kita punya ni, kita tengok. Di sini eh. Yang ini kita akan sambungkan kepada mikro pengawal. Okey. So, oh kita nampak. Ini sambung mikro pengawal lah bahagian sini. Kaki ni kita akan sambung dengan mikro pengawal. So, ini tadi anode. Katod dah sambung pada ni. So, anode. So, apa yang kita nak kena buat? Kita ambil Arduino Uno kat tepi ni. Besar pula. Okey, tak apa. Okay, so Arduino Uno, kita sambungkan dulu ground pada Arduino Uno ni, kita pergi sambung kepada kita punya kita sini. Kalau kita tak buat sambungan ni, tak jalan kita punya projek ni. Okay, so saya buat hitam dan tadi kita gunakan pin nombor 4 di sini. So kita sambungkan di sini, iaitu kita punya litar. Okay, so buat warna hijau lah bagi nampak. Okay, so litar kita dah lengkap lah. Okay. Anode tadi sambung dengan perintang, perintang sambung dengan kita punya nombor 4. Okey, dan kita punya katod tadi sambungkan dengan negatif ni, negatif ni sambung dengan ground kita punya mikro pengawal. Okey, so barulah kita boleh pergi kepada kita punya program. So apa program kita tadi? Kita nak program tadi, okey, kita nak tengok balik kita punya ni. Okey, first kali kita nak dia letakkan pin output sini eh. So apa yang kita nak kena buat? Pergi kepada kita punya Isman code. So dia bagi block code, kita tak nak guna ni, kita gunakan text. Okey. So di sini eh, so saya clearkan semua. Okey, so apa kita nak type? Okey, first sekali tadi kita nak tetapkan pin output LED. So kita kodkan dia. Okay. Kita kodkan. Kita type. Void setup. Oh tak nampak. Besarkan sikit. Okay. Void setup. Okay. Okay. Ini adalah asas eh. Kena buat ni. So void setup. Buka tutup kurungan dan buka li buka keli tutup. So kita program kita dekat tengah-tengah ni. So apa kita nak buat? Kita enter dan kita programkan pada bahagian sini. So apa kita nak buat? Okey, kita kena setkan pin output tadi. So pin mode. Pin nombor 4 okey sebagai output dan tutup dengan semicolon. Okey, ini bahagian yang kita buat tadi. Ini tetapkan pin output LED. Okey. So kita nak pergi ke seterusnya, kita nak buat LED pin menyala. Ini. LED pin 4 menyala. So apa nak kena kodik program? Okey. So
So kita pergi sebab dia nak berulang. Okay, kita nak dia berulang. So kita akan buat dalam void loop. Okay, sama juga buka dan tutup kurungan curly. Okay, enter. So coding kita, kita nak dia menyala. Okay, maknanya LED 4 tadi kita nak dia menyala. Okay, so apa kena buat? So kita kena programkan. Okay, digital write. Okay, kaki nombor 4 kita nak nyala, kita taklah high. Okay, dan kita tutup. Okay, berapa lama? Delay sebab dia 1 saat, kita letak 1000. Okay, itu pada kotak yang ke 2. Yang tadi. Okay, yang ni eh. So kita nak pergi pada kotak yang ketiga pula. Ini kita nak pergi pada kotak yang ketiga. Dia nak LED 4 ni padam. So macam mana kita nak buat? So kita pergi balik pada programming kita. Kotak yang ketiga kita nak. So kita buat digital write 4 low. Okay, so berapa lama? Delay 1000. Okay, so siaplah kita punya program. Okay, loop ni kat mana? Loop ni kalau kita tengok. Okay, di sinilah dia ada loop. Kita clearkan. Okay, di sini. Ini adalah bahagian loop. Okay, so kalau kita pusing ni. Okay, loop yang ada ni. Okay, ini adalah pada bahagian yang saya bulatkan tadi. So dia ulang balik. Okay, so apa berlaku? Kita tengok program ni. So, untuk program jalan tak jalan, kita klik pada simulation. Nampak tak? Tak nampak. Tak nampak. Kita akan reset. Okey, tengok kita punya lita dia menyala padam. Nyala padam. Nyala padam. Jadi kita boleh nampaklah kita punya lita ni berfungsi seperti yang kita nak design. Okey. Itu adalah asas macam mana kita nak buat, bermula daripada kita punya rancangan nak mengapa, nak buat lita apa. Jadi sampailah program ni. Okey, yang ini kita boleh buat pada fizikal punya mikro pengawal. Okey, nak guna Arduino Uno pakai saja. Okey. So sampai sini. Okey. Sebab ada lagi slide tapi sebabkan masa kita telah hampir mencukupi. Okey. So kita bolehlah sampai sini. Nanti kita akan sambung ke kelas. Okey. So kita buka pada soalan. Guna ikut kaki pin pada Arduino Uno. Okey. Wah, senang je guna Tinkercad. Betul lah, senang. Senang je guna Tinkercad ni. So ini adalah simulasi lah kita boleh gunakan. Baik, ada apa-apa soalan tak? Saya buka ni. Cikgu, tajuk apa ni? Tajuk ni adalah tajuk reka bentuk elektronik. Okey. Nanti slide macam mana nak share? Sebab slide ni boleh di-share. Inilah kita akan bagi. Baik, ada soalan tak? Saya buka soalan lah. Okey, kenapa guna digital write cikgu? Okey, sebab kita nak dia ada dua keadaan saja, nyala atau padam. Sebab tu kita guna digital write. Maknanya digital write ni digital, nyala atau padam. Kalau kita nak buat pelbagai, analog. Itu kita akan buat pada kelas akan lah, kita sambung balik. Okay, so untuk hari ni kita hanya belajar digital write dulu. So asas dia macam mana daripada mula sampai habis. Okay, untuk kelas akan kita cuba buat lita lain. Okay, guna analog ke apa semua. Okay, boleh faham? Storm Glanzer. Okay. Ada lagi soalan? Okay, tak apa. Mula-mula akan jadi ambil masa nak faham. Nanti kalau dah dengar 2-3 kali, cikgu cuba tengok balik rakaman ni nanti. Okay, tengok balik dan boleh faham. Sebenarnya simple je tapi sebab mungkin laju kot. Jadi kita kurang faham lah. Okay, so ada lagi soalan? Cikgu boleh guna pegat dulu saja ke? Okay, untuk sudokod kita punya syatak alih, kita boleh guna untuk mana-mana jenis lah. Tapi bila masuk program,
kita kena khusus. Untuk kali ni saya gunakan Arduino. Okay, kalau kita nak guna Microbit, next time. Okay, atau kalau kita nak gunakan apa program Mandecode tu, kita cuba next time lah. Okay, itu saya tak mahir sangat tapi bolehlah kalau nak ajar. Cuma yang asas dia, kita kena gunakan pseudocode. Maksudnya kita nak tahu flow sebenarnya, nak tahu apa proses yang kita nak buat dalam mikropengawal. Kita mesti ada pseudocode dalam bahasa kita, tukar kepada bentuk carta alih, kemudian kita tukar kepada bentuk program, ikut program apa kita nak pakai. Kalau ada yang pernah belajar C++, gunalah C++. Ada yang pernah guna Microbit, buatlah Microbit. Okey. Baik, soalan seterusnya, boleh tak wayar pada ground itu disambung pada lubang yang sama pada wayar katod LED? Wayar ground sambung boleh? Saya buat yang ni. Okey. Saya buat yang ni. Sekejap saya tunjuk eh. Okey, saya buat yang ini sebab mungkin akan datang saya nak guna sebab semua ni adalah ground. Sebab mungkin ada apa peranti yang nak gunakan ground, jadi saya tak perlulah tarik wire banyak. Saya hanya tarik satu dan boleh kongsi banyak wire pada kita punya breadboard. So itu cerita kenapa saya guna macam ni. So mana kita buat inilah apa kita buat dia punya persediaan lah sebenarnya. Tak semestinya tak boleh eh, boleh eh. Baik, ada lagi tak? Cikgu, apa beza program macam C, Python dan lain-lain mungkin? Okey. Tengok, kalau Python dia lebih kepada software. Software. So software ni hanya untuk software lah, dia tak boleh ada hardware. So dia tak ada hardware. So kalau nak guna hardware, kita boleh guna pada Microbit. So Python kita boleh guna pada Microbit. Tapi boleh juga kalau nak guna pada hardware, cuma program dia jadi complicated lah. Tapi untuk Python, selalunya pelajaran kita belajar Python untuk buat software je. Okay. Okay, apa beza parameter voltan dengan kuasa dan lita? Oh, simple je. Voltan. Voltan is voltan lah, maknanya apa yang dibekalkan oleh bateri ataupun sumber kuasa lah. Voltan eh. Tapi melibatkan kuasa, kuasa ni mesti ada melibatkan arus. So maknanya tenaga yang digunakan oleh satu-satu peranti ataupun komponen ataupun apa-apa alat lah. Okay, so kuasa ni adalah tenaga yang digunakan beberapa saat. So tu situlah. So voltan ni adalah bekalan dia. Contohlah saya ada RM1. Saya bagi kamu belanja sehari-hari RM1 je. Tapi dalam saya punya ni, saya punya wallet, saya ada RM10, saya boleh bekalkan kamu RM1 selama 10 hari. Macam itulah konsep dia. Yang paling simple lah yang saya boleh jelaskan. Okey. Okey, sama-sama saya halalkan. Okay, ada lagi soalan? Cikgu, saya tak faham yang output cikgu boleh terangkan tak? Oh, output eh. So sekarang ni dah pukul 10. Okey, cikgu saya tak faham yang output. Cikgu boleh terangkan tak? Output. Output ni macam mana cakap eh? Apa saja peranti yang memberi kesan kepada kita? Yang cik LED kita nampak cahaya. Macam contoh motor, output motor. Apa kita nampak kat motor? So kita nampak dia bergerak. So itu output lah. Maknanya yang kita nampak dia berinteraksi dengan kita. Yang kita tak nampak, yang kita perlu ada satu benda penderia, yang itu kita nak kita guna penderia. Macam itulah konsep dia. Okay, output. Okay. ada lagi soalan? Cikgu, macam mana nak baca router dihalang oleh perintang? Oh, yang ini dah masuk bajet tajuk elektronik, storm glancer. Nanti kita akan bincangkan kemudian. Okay. Okay, ada lagi tak? Sekejap, saya tengok atas-atas ada soalan selepas ke. Oh, huruf besar dan huruf kecil ni, Nur Hafizah Fiza eh. Huruf besar dan huruf kecil tu memang ada kesan pada program ke? Yes, memang ada kesan. Okay. Kalau kita programkan, okey, huruf kecil yang ni, contoh. Okey, submission, kita buat M kecil. Okey, contoh eh. So, saya start simulation. Apa akan berlaku? Yes, dia akan bagi error. So, dia ada mesti particular. Kalau M tu perlu besar, kamu kena besarkan. So, kita klik pada M.
So dia jadi tak ada error lah. Okay. So itu kenapa yang ni lah. Baik, bila guna tiket tak apalah, kalau tak mampu nak beli Arduino lagi. Arduino pun tak mahal eh. Okay, ada lagi soalan dia. Saya tengok kat atas-atas ni ada soalan lagi tak? Okay. Cikgu, kalau dekat dulu kita buat nilai tak sama boleh ke? Boleh je. Kalau tak, Najihah Rosli yang tanya eh. Kalau nak buat 2000 boleh, tak ada masalah. Ubah je. Okay, tapi jadi lama masa lah. Okay, bawah lagi ada tak? Cikgu, apa itu A-Ref? Yang itu nanti detail kemudian. Yang itu dah detail sangat tu. Kita ajar basic dulu. Okay, A-Ref tu adalah habis ni. Okay, motor output analog ke? Motor adalah output analog. Tetapi kita tak boleh kawal direct menggunakan kita punya mikro pengawal. Kita kena gunakan motor driver. Yang itu kemudian. Yang itu tajuk mekatronik. Itu boleh masuk nantilah. Okay. So yang kita nak tahu analog dan ni. Okay. Apa nama apps ni cikgu? Nama apps ni adalah Tinkercad. Kamu boleh download www.tinkercad.com. Okay. Yang ni. Okay. Tinkercad.com kita boleh gunakan. Tinkercad ni online eh. Tinkercad ni online. Dia tak ada download. Dia memang online. Pergi masuk kat ini Tinkercad. www.tinkercad.com. Okay. So boleh gunakan. Free. Tak payah bayar. Okay. Baik. Apa guna semua nombor dekat buat Arduino? Okay. Guna dia adalah untuk kita tahulah pin mana kita nak pakai. Itulah guna dia. Okay. So kalau kita tak tahu nak pin mana nak guna, macam mana kita nak program? Kalau tak program kita tak tahu, so kita tak boleh program. Okay. Cikgu, apa itu WBC? Ini semua dah elektrik ni. Kita fokuskan. Ada lagi tak soalan? Okay. Okay, Storm Glancer. Oh, kamu ni banyak pertanyaan ni. Tak apa. Kelas seterusnya kamu prepare soalan-soalan tu, nanti kita jawab. Okay. Okay eh. Baik, Nur Najihah. Hari tu try manual. Dah betul dah masukkan void semua. Tak menyala. Rupanya masa kali rusak. Betul lah tu. Kena check lah. Okay eh. Lagi, ada lagi. Perintang tu boleh pasang menegakkan? Boleh. Janji dia bersambung. Okay. Tak ada masalah. Okay. So saya rasa depan ni ada slot lain. So saya punya sejam je. Tak apa, nanti saya akan bincang dengan geng Edidik untuk buat siri kedua. Okay, kita fokus pada design je. Okay, hari ni kita buat design simple. Tak ada input, hanya output saja. Okay, mungkin next time kita akan buat yang ada input dan ada output. Kita akan buat pelbagai. So kita akan buat sehinggalah majoriti murid faham apa nak kena buat. Maknanya dapat saja satu elektronik kit, apa yang nak kena buat dulu. Itu paling asal penting. Okay. Hafiz Hakimi, antara jenis pendiri yang biasa digunakan terdiri daripada jenis cahaya suhu ni. Apakah fungsi penggunaan pendiri dalam sektor industri? Sangat banyak. Pendiri ni sangat banyak. Okay. Memang banyaklah guna dia. Sebab kalau kat kilang, okay, contohlah kilang nuklear. Kalau tak ada pendiri suhu, dia tak boleh kawal. Maknanya kalau suhu bertambah, kalau kita tak kawal, mungkin kita punya penjana ataupun kita punya tempat nuklear tu boleh meletup. Sebab kita tak tahu suhu dia berapa kan. Tapi kalau kita tahu suhu dia, kita mungkin boleh stop untuk kurangkan suhu, kemudian kita on balik bila kita ni. So contohlah penderia untuk suhu industri . So banyaklah macam sentuhan, macam contoh robot lah. Kita nak pasang alatan. Kalau tak ada penderia sentuhan tu, robot tak tahu kat mana limit dia nak kena berhenti. So dia main jalan je, habis rosak kita punya projek ataupun kita punya produk lah. Okay, so penderia ni kat industri memang sangat-sangat perlu. Macam kita belajar satu dua saja, tapi kalau dekat industri dia banyak, mungkin beratus atau ribu penderia hanya untuk satu produk saja, satu robot saja contoh . Okay, tak apa. Next lah kita akan belajar lagi. Simpan soalan. Okay, saya rasa masa dah dekat dah sebab ada slide untuk orang lain pula. Okay, saya itu saja. Nanti kita akan bincangkan pada kelas seterusnya. Okay, pada ni moderator boleh ikut? Okay, kita stop lah. Dah ada beri maklumat, kita stop. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih.
Okey. Selesai sudah kelas kita pada pagi ini. Okey, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Makruf. Okey, tahniah dan syabas kepada semua murid yang berjaya. Okey, stay sampai habis kelas ni. Okey, sesi pada pagi ni boleh ditonton semula dalam channel YouTube EDD Malaysia. Boleh tengok berulang kali eh. Okey, boleh like dan subscribe. Okey, saya mewakili pihak JU EDD Perak dan juga EDD Malaysia mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Muhammad Makruf bin Muhammad Zakaria. Terima kasih. Okey, semoga lepas ni akan ada lagi sesi-sesi seterusnya. Okey, sebab tengok ramai yang tanya macam-macam tadi. Okey, insyaAllah kita akan panjangkan masa lagi. Okey, so itu sahaja. Stay tune untuk next kelas yang lain. Okey, terima kasih semua. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.